Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama RT Karso. Kita berada di ini ya, di kebun jahe merah. Nah, kita mau nyamperin ke pemilik yang punya kebun jahe merah ya. Berdirinya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, baik. Ini pas di kebun apa ya? Ini kebun jahe. Kebun jahe. Iya, berarti ini pemiliknya yang punya kebun jahe ya? Betul, betul. Namanya siapa, Pak? Pak Suroto. Dari kapan ini punya ide apa bikin kebun jahe merah ini? Ini saya nanam kebun jahe ini sejak bulan Maret. Bulan Maret ya? Iya, tanggal 15 Maret. Berarti belum ada setahun ya? Belum ada, ini baru berapa bulan? Baru merintis ya? Baru 6 bulan inilah. 6 bulan. Ya, 7 bulan jalan. Itu sekitar berapa pohon itu?
Ini ada 1000 pohon, Pak. 1000 pohon. 1000 pohon. 1000 pohon. Nah, ini untuk panennya berkisar berapa tahun ini? Kurang lebih ya 1 tahun, lebih bagusnya itu 1 tahun. 1 tahun ya. 7 bulan udah bisa, cuma kan masih lebih abdolnya 1 tahun ya. Iya, betul. Biar panennya lebih apa bagus dan hasilnya memuaskan ya. Iya, betul, betul. Nah, ini pas kebenaran lokasinya ini di daerah mana nih, Pak? Ini daerah Grumbul Duku Anyar, RT 3 RW 5, Desa Bantar Panjang, Kecamatan Cimanggu. Lokasinya ini Kabupaten Cilacap. Kabupatennya Cilacap. Jawa Tengah. Iya. Betul. Semoga kami mendoakan hasilnya supaya panennya bagus ya. Ya, amin, amin, amin. Semoga berkah, amin. Bermanfaat, semoga keluarga pada sehat ya. Iya, amin. Ya. Untuk kelanjutannya mungkin mau nanam apa lagi gitu selain jahe merah gitu? Rencananya melon semua nanti. Melon. Iya. Mau diganti melon semua. Iya, mau ganti melon semua. Jadi kita nunggu jahe merah dulu ya, panen ya. Nunggu jahe merah panen dulu. Ya, betul, betul. Nah, itu Sobat RT, sebagian ada pohon jahenya jahe merah ya. Setelah panen jahe merah mungkin akan semuanya ditanamin buah melon ya. Iya. Ya. Semoga pokoknya dikasih kesehatan, dikasih sukses ya. Ya, semoga panennya bagus. Ya, ya. Terima kasih atas waktunya, Bar. Atas bincang-bincangnya. Nah, dulu, Pak. Ini ngomong-ngomong ini kan gunung nih. Iya, iya, betul. Ini tanahnya mengandung emas enggak, Pak? Wah, ini enggak ada emas ini. Enggak ada emas ya? Enggak ada emas. Cuma tanahnya ini lebih gembur, lebih bagus ini. Lebih gembur. Iya, tanahnya. Soalnya dulu saya pernah di Kalimantan, jadi tanahnya itu saya cek pakai piring. Ternyata ada emasnya. Iya, ini barangkali. Kita. Tanahnya nanti tanah melon emas. Ternyata ini ide yang bagus. Ternyata jadi lahan emas. Kaya. Seperti buahnya juga, buah melonnya berarti kayak emas. Iya, betul, betul. Ini baru dibuka ini lahan. Baru dibuka ya. Baru dibuka lahan ini. Semoga tadinya hutan jati ini. Pohon jati semua. Punya subur ya. Iya. Semoga tanamannya menghasilkan panen yang bagus. Iya. Amin, amin. Cukup sampai di sini dulu ya perjumpaan kami. Ini bersama Sobat RT Karso. Semoga bisa bermanfaat dan berkah. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Ini lagi ngerjain apa, Pak? Lagi ngerjain ini singkiran tanah. Tanah ya. Untuk tanam jahe. Terus nanti entah selanjutnya ini mau bikin kolam renang kali. Kolam renang. Ya, besok. Mudah-mudahan bisa juga ya jadi tempat wisata ya. Ngomong-ngomong, namanya siapa, Pak? Solihin. Pak Solihin. Dari sekitar sini juga. Juga. Semoga dikasih kesehatan supaya kerjanya lancar ya, enggak ada kendala, semoga sukses. Amin. Keluarga pada sehat. Amin. Semoga dikasih keberkahan. Amin. Ya, ini pas kebetulan masih di wilayah ini ya. Ini pas di tempat Bapak pemilik yang punya pohon jahe ya. Ini lagi proses mengerjakan lahan yang sebelah lagi yang belum ditanam ya, pohon jahenya. Kalau ada sehat terus tiap hari. Tiap hari ya. Ini Pak RT mendoakan semoga dikasih kesehatan ya. Dan keluarga pun dikasih kesehat, supaya mudah-mudahan dikasih rezeki yang barokah. Nah, ini sekilas ngobrol-ngobrol sama pekerjanya dengan pemiliknya kebun jahe yaitu Bapak Suroto. Pas ini sebagian lahannya yang masih ada harus dikerjakan ini. Pas kebetulan ini ada yang kerja. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Moga sehat-sehat. Oke. Bersama rekan kita juga nih Mas Adit, vlogger dari Pangandaran. Tolong di subscribe, like dan komennya ya. Sudah. Sesama YouTuber. Matur nuwun. Terima kasih juga. Kamu nata.